Hello? 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 Tak apa, tak apa. Hello? Assalamualaikum. Tak apa. Lagi-lagi kuat sikit. Assalamualaikum. Dia macam tajam, no? Dia macam tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lagi. Dia nak jawab salam lagi. Tak apa, jawab pergi. Dah bagi salam. Jawab juga lah. Dah bagi salam kan? Assalamualaikum. Ah, okey. Kuat sangat kot. Kuat sikit. Okay. Kuat sikit. Kuat sikit. Assalamualaikum. Ya. Saya buat lagi yang sama-sama. Baca Fatihah dulu boleh? Al-Fatihah. Okey, muka surat 225. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa razaqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah 'ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah hari ini kita buat kelas fardhu ain ya, sebab menggantikan kelas minggu lepas, dan besok dan lusa kita jumpa lagi insya-Allah ya, jika umur panjang. Okey, kita nak baca Al-Quran muka surat 225 surah Hud ayat yang ke-29. Minta tolong semua share dan tolong like ustazah punya kelas ya. Okey. Muka surat 225 Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما من الله إن طاعتكم
Ustazah pada petang ni ya. Okey, alhamdulillah. rindu. Siapa tu? No, no, siapa tu no? Saya nak balik-balik rindu, saya tak kenal. Kira tak apalah, kira rindu jugaklah no. Rindu sebagai anak murid lah kan. Okey, alhamdulillah. Oh, ini hari ni kita sana. Buka surat saya. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat bertugas semula Ustazah. Ya, bertugas semula, selesai dah bercuti ya. Jadi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita buat kali pertama lah tengok fiq muamalat. Ya, fiq muamalat dia ada nombor 6 dan nombor 7. So kita ambil jilid yang ke-6 lah. Yang ke-7 tu tak tahulah, insya-Allah ada rezeki nanti kita belajar ya. Jadi kenapa kita belajar fiq muamalat? Fiq muamalat ni sangat penting, sama penting dengan fiq ibadat. Sama penting. Kalau kita begitu berhati-hati dalam ibadah, dalam berwudu, dalam solat ya, kita juga kena berhati-hati dalam fiq jual beli. Kerana ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi kata Allah tolak doa seorang tu sebab pakaian dia haram. Atas sebab antaranya pakaian dia tu haram. Jadi kemungkinan kita beli barang, jual beli, kita banyaklah, semua orang takkan terlepas daripada jual beli. Sebabnya kita hari-hari kita ada pertukaran. Kita bukan buat beras tu buat sendiri. Kita bukan buat beras sendiri. Sawadi kap kap kungkap. Kap kungkap apa tadi?
apa tu? Kak pun kak. Sabar dik kak. Okey, kita bukan ambil padi tanam beras. Kita tanam padi, ambil padi proses tumbuk buat sampai jadi beras. Kita pergi beli. Baju kita ni pun bukan kita buat sendiri. Kain pun kita pergi beli. Baju siap dah kita pergi beli, tudung kita pergi beli. Semua benda kita kena beli. Jadi tak terlepas daripada jual beli. Sebab ada amalan yang ditolak oleh Allah kerana dia terlibat dalam jual beli yang haram. So banyaklah. Jadi jangan tanya soalan yang belum kita belajar. Kita belajar. Kita hanya tanya soalan yang kita belajar sahaja. Saya mengaji lama dah ni, Pak ni, Muhammad ni. Jadi saya pun semalam pergi naik kat library. Library tu tingkat atas lah. Tarik buka balik lah nota-nota, assignment semua. Oh, seronok ni, kata seronok. Menarik sangat ya. Tapi pelan-pelan belajar supaya kita faham. Okey, kalau kita tengok apa ke namanya buku kita. Fiqh Manhaj. Okey, ni ya. Kitab ni jilid 6. Antum kena beli. Kalau nak mengaji kena beli. Okey, kalau nak mengaji kena beli. Sebab orang sekarang ni ramai yang suka tak ada telinga. Tak ada telinga tak jadi. Tak ada telinga tak jadi. Dia kena ada kitab duduk depan dia. Kita baca kitab ni. Kita baca kitab dan kita ada buku nota untuk kita buat tambahan-tambahan. Nota-nota nak conteng-conteng pun sini pun tak ada masalah. Sebab kalau kita conteng dia tak hilang. Kalau nota buku nota dia hilang. So tulis je lah kat sini ya. Supaya pilah beli buku kat mana saja insya-Allah. So alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita doa kepada Allah rabbi zidni ilma wa razuqna fahma supaya Allah sentiasa bagi kita ilmu. Seronok nak mengaji. Jadikan ada beza tu, ada orang mengaji tak seronok. Dia mengaji tak seronok, dia main seronok mula-mula ya. Lepas tu bila hujung-hujung tengah-tengah hujung-hujung dia tak seronok dah. Sebab tu kita boleh tengok orang celung-celang. Kan? Dia mengaji dia tak ada dah. Kita nak bagi Allah bagi kita rasa seronok tu tak putus sampai mati. Sebab tu kena minta Rabbi zidni ilma warazuqni fahma. Dahlah mengaji, faham pula. Dahlah faham, beramal pula. Ilmu tu tak akan jadi manfaat kalau kita tak beramal. Kita kadang-kadang dapat ilmu banyak tapi satu pun tak aman. Macam kita tengok ya, kalau pengajian. Pengajian Islam. Ramai tak anak-anak kita yang masuk pengajian Islam? Ramai? Ramai. Tapi mereka beramal tak? Kalau kita tanya balik, mereka beramal tak? Beramal atau tidak ilmu yang mereka dapat masa mengaji dulu? Ramai yang tak? Ramai yang tak? Mengaji pengajian Islam. Tapi aurat dia tak tutup dah. Keluar-keluar aurat pun dah tak tutup dah. Pengajian pun dah mula ambil riba-riba dah. Dah mula campur aduk dah dalam kehidupan tu. Sebab itulah kita minta sangat supaya kita sentiasa dapat beramal. Jadi bukan saja dapat berilmu, dapat cari ilmu, minat nak mengaji, dapat faham, dapat amal. Tu semua tu kena doa ya. Tak akan jadi bermanfaat ilmu tu selagi kita tak beramal. Macam mana kita nak tahu ilmu tu bermanfaat? Lagi kita mengaji, lagi kita dekat dengan Allah, lagi kita takut pada Allah. Ada orang lagi dia mengaji, lagi dia tak takut dengan Allah, lagi dia lawan. Dia banyak ilmu tapi lagi dia lawan. Sampai pangkat dia lagi jauh daripada Allah. Tapi ilmu dia banyak. Itu kita tak mau macam tu. Biar kita ni jadi orang yang tawaduk, dapat ilmu, faham ilmu, amal ilmu. Cuba tengok pendahuluan. Pendahuluan dekat bahagian apa namanya, pengarang ni. Sidang pengarang tu. Pendahuluan, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Ada tak? Bukan penerbit tau yang ni, pengarang tu. Boleh ya? Okey. Segala bismillahirrahmanirrahim. Segala puji. Antum tulis sikit bismillah dekat buku antum tu, tulisan antum sendiri. Tulislah. Tulis. Dah lama dah saya pun tak tulis dekat sini. Okey. Dah boleh dah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Itu terjemahan dia ya. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga serta para sahabat baginda. Bahagian baru dalam siri buku kami Fiqhul Manhaj. Kitab fiqh mazhab Syafi'i ini membincangkan beberapa tajuk mengenai syariat Islam yang dianggap penting dan bernilai.
buku ni Fiqhul Manhaj ni adalah asal kitab bahasa Arab. Kitab bahasa Arab. Okey. Jadi ulama kita lah yang Melayu ni terjemahkan kitab tu kepada bahasa yang mudah kita faham. Kalau kita nak tengok maksud Fiqhul Manhaj, maknanya fiqh sistematik, yang faham, yang mudah. Sebab tu dalam kitab Fiqh Manhaj ni, daripada jilid 1 sampai ke jilid 8 tu, dia cerita terus. Dia akan cerita dulu apa ni, makna bahasa, makna istilah, ya? Lepas tu dia bagi apa ni, pendahuluan, dia bagi apa hikmah kepada jual beli yang akan lanjut dalam buku ni. Dia buat sesuatu. Contoh dia direct. Dia tak banyak melalut-lalut dan buat contoh-contoh yang tak termasuk dalam buku. Kalau fiqah ni memang ulama kita suka, kalau tok guru kita mengajar, dia akan bagi contoh-contoh yang tak ada dalam buku. Contohnya macam dulu batal wuduk jika menyentuh kemaluan. Kemaluan kita ataupun kemaluan orang, batal wuduk dengan tapak tangan. Berarti ada ulama kita buat andaian. Kalau mengaji dengan tok guru dia buat andaian. Contohnya orang ni nak pergi sembahyang. Saya pernah bagi contoh dulu. Lepas tu dia jalan-jalan, dia nampak macam apa dia ni, nampak macam kering-kering ni. Dia pun pegang-pegang boleh buah dalam poket. Benda tu takkan terjadi, sebab tu kita andaian. Rupanya laki bini kelih potong laki dia punya anu, lempak kot tingkap. Keringlah benda tu. Jadi dia ni lalu-lalu pegang-pegang, ish apa dia ni, dia buah dalam poket. Lepas tu dia pergi sembahyang. Tu nak cerita tu, batal ke tidak semayang. Itulah kata contoh-contoh andaian. Benda tak terjadi. Contohnya setengah orang, setengah ulama kita juga bagi fiqah, dia kata orang, apa hukum orang yang sembahyang antara langit dengan bumi? Zaman dulu mana ada lagi? Tu ulama-ulama kita ni cerdas. Lah ni ada lagi langit dengan bumi? Adalah yang sembahyang atas terbang tu. Lah ni baru ada sembahyang atas terbang. Kita pun pergi di Mekah semayang atas kepala terbang. Ni tak kena bumi lah ke mana ni? Nak kata kiblat, dah halau ke mana? Kiblat duduk di bawah tu. Tu andaian. So dalam fiqh manhaj ni, dia lebih kepada direct. Dia bagi contoh direct. Okay. Daripada penerbit sikit, yang ambil sikit yang tu. Bersyukur kepada Allah yang pendahuluan daripada penerbit sikit. Dia kata bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmatnya kami dapat menyiapkan dan menerbitkan terjemahan lengkap buku Fiqhul Manhaj. Ni duk tanya kitab apa ni? Kitab Fiqhul Manhaj ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam ni dibincang banyak mazhab Syafi'i je. Tak ada mazhab-mazhab lain, hanya mazhab Syafi'i saja. Cuma kalau kita nak masukkan sikit-sikit boleh dalam mazhab-mazhab yang lain, ya. Jilid 1 sampai 8, siapa yang karang kitab ni? Kena tahu juga. Dan tiga ulama daripada Syria, iaitu Dr. Mustafa Al-Khim, Dr. Mustafa Al-Bura dan Ali Asy-Syarbaji. Inilah tiga ulama yang karang Fiqhul Manhaj jilid 1 sampai jilid 8. Ulama mana? Ulama daripada Syria, ya. Okey, kemudian di sini kami ketemukan, kemukakan jilid ke-6. Yang kita pegang ni adalah jilid ke-6. Sebelum ni kita belajar jilid 1. Kita belajar jilid 1 fiqh ibadat. Jilid 1 memang fiqh ibadat je. Jilid 2 bab puasa, kan. Jilid 4 kita mengaji bab munakahat. So banyak jugalah kita mengaji ni. Banyak dah ni, sikit-sikit kita mengaji banyak dah. Okey. Untuk tatapan dan juga kajian pembaca yang budiman. Budiman ke budiman situ? Budiman. Saya budiman. Ada okeylah. Type tu salah, ya. Okey, tolong share lagi sahabat, share lagi. Kita mengaji fardhu ain tau. Kita bukan mengaji ilmu-ilmu yang tak berguna ni, yang sangat-sangat berguna. Antu ikut je kelas saya, insya-Allah. Beli buku, beli kitab, ikut saja. Sebelum ini kami pernah terbitkan dalam saiz yang lebih besar. Jadi ada dapat kita kecil sikit. Kitab ini menghuraikan persoalan fiqah berdasarkan pendengar
pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ha, jadi kena faham. Dalam mazhab Syafi'i saja, dalam cerita dalam buku ni mazhab Syafi'i saja. Di samping perbincangannya yang menyeluruh meliputi hampir keseluruhan tajuk dalam fiqah, bab fiqah ia tetap istimewa daripada segi perbincangannya yang tidak menerik. Okey, sampai situ je lah. Baru kita pergi balik ke tadi, ke perenggan ketiga yang kata pendahuluan tadi, muka surat sebelah tu. Kami telah menggunakan kaedah yang sama seperti yang kami gunakan dalam buku-buku lain dalam siri-siri ini, iaitu bahasa yang mudah faham. Kalau fiqh manhaj ni senang faham. Untuk orang biasa, untuk orang yang apa nama, kita nak beli kitab kat mana Ustazah? Allah, kitab dekat rumah apa nama tu? Rumah apa? Oren. Ha, rumah Oren. Ha, rumah Oren. Eh, jangan sebut tu. Tak boleh sebut. Tak apalah. Okey, jangan sebut tu. Dia tak bagi sebut Ustaz Kim. Rumah Oren ataupun alah kat mana-mana pun insya-Allah ada ya. Okey, seterusnya menarik sangat kitab jual beli ni sebab kita sedang tak sedang kan? Kadang-kadang kita bersyaratkan. Nak tukar RM10 boleh tak? Loh, aku ada RM8 yang tak apa main RM8. Ha, riba. Nampak? Duit dengan duit. Nanti kita cerita. Dia ada bahan barang-barang riba. Bahan barang-barang yang dia anggap riba. Kadang-kadang kita nak tukar duit kan, kita mainlah tak apalah. Oh, tak boleh. Ha. Duit dengan duit, beras dengan beras, gandum dengan gandum. Ha, beras tak sebut, gandum dengan gandum. Cuma beras tu dikiaskan kepada gandum sebab sekarang kita tak makan, kita tak makan gandum. Makanan asasi kita beras. Ha, so sebab tu kena belajar. Kadang-kadang kita sedang tak sedang kan, kita duk beli barang dengan riba dengan kawan-kawan kita tu. Takut kan? Kadang-kadang kita macam, ish, tak ada apa lah, benda biasa kan? Menarik sangat. Tolonglah jangan ponting kelas ya. Kalau kelas tak ada kelas, tengok dekat rumah merah. Rumah sukan pula tu. Rumah merah. Rumah merah. Sebab kita banyak sibuk kat rumah merah ya. Supaya kita boleh buat ulangan ya. So, kena check. Lepas tu dia kata, kami tidak membincangkan masalah yang berbentuk andaian. Macam tak salah. Tak ada yang berbentuk andaian. Dia apa akan jadi sekian. Tak ada. Dia betul-betul direct. Dia betul-betul direct. Fiqh manhaj ni memang cantik. Dia betul-betul direct. Kami juga tidak membincangkan sesuatu masalah yang cara merumitkan. Ustazah Ahad ni sebagai ganti kan? Ya betul. Ahad ganti. Ahad ganti, kita ganti yang hari Selasa tu, kita ganti Rabu. Rabu depan. Rabu depan kata silap Ustazah. Kelas kita isinya Selasa. Cuma kita ganti hari ni. Kami hanya membincangkan perkara-perkara pokok. Saya tak maulah saya pergi holiday, saya bagi yang tu pula tak mengaji. Jadi saya nak kena ganti balik. Sebenarnya kalau saya tak pergi, saya boleh tulis je jadual tu saya tak pergi. Cuma saya tak seronok lah, kita bagi lengkap juga pengajian kita nah? Kami hanya membincangkan perkara-perkara pokok dalam sesuatu topik seperti takrif, ketepatan, dalam hukum syarak, hikmah, rukun-rukun, syarat-syarat, hukum-hukum. Okay? Saya daripada kelas takwa, ya. Kami juga menyertakan dalil-dalil dan alasan-alasan bagi setiap hukum jika boleh atau tidak boleh. Okay? So kita bukan mengaji kita Arab, takut nanti ramai kita ni bukannya pandai sangat Arab. Ataupun kitab kuning tu, Ustaz Gantung pening, saya pun pening. Kita mengaji kitab yang mudah dan faham, senang. Okay? Tidak ketinggalan juga kami membincangkan urusan-urusan yang dilakukan oleh masyarakat pada hari ini, ketepatannya dengan kaedah-kaedah, asas-asas dan aturan-aturan syarak. Dari sini kami menyatakan sah atau tidak urusan tersebut. Senang je jawapannya. Sah ke tak sah? Haram ke halal? Senang fiqh manhaj ni. Kami juga menjelaskan hukum-hukum sebenar bagi masalah-masalah tersebut yang bertepatan dengan syariat Allah Ta'ala dan keredaannya. Seperti mana yang dimaklumi, landasan perbincangan dalam siri ini ialah fiqah mazhab Syafi'i. Kita ada berapa mazhab semua? Empat mazhab. Jadi antaranya dalam mazhab Syafi'i dan kesemua mazhab itu diiktiraf oleh semua ulama dunia. Cuma kita di sini praktik dia mazhab Syafi'i, maka kita lebih kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Mazhab-mazhab lain ditolak ke? Tidak ditolak, tetap boleh guna. Tetap boleh guna. Cuma kita tak guna selalu, ada dalam situasi-situasi yang tertentu saja. Dan okey, sebagaimana yang dimaklumi, landasan perbincangan dalam siri ini ialah fiqah mazhab Syafi'i. Boleh tulis tak komen kat situ, siapa yang dah ada siri 6 ni? Siapa yang ada jilid 6 ni dekat dalam TikTok dan dekat page? Siapa yang dah ada? Tolong komen, saya nak tengok siapa yang dah ada. Namun demikian, dalam bahagian ini kami juga memanfaatkan pandangan fiqah mazhab lain. Nampak? Dia manfaat juga fiqah mazhab lain. Okey, jangan pula kita bila pegang mazhab Syafi'i, hak lain tak mau.
Hak lain tak mau? Saya. Okey, alhamdulillah dah ada. Okey, jadi kita tak mau nanti pegang-pegang mazhab Syafi'i, kita hafal mazhab lain, dia tak mau terima. Nampak sangat dia terlalu sempit pemikiran dia dan nampak fiqah. Waalaikumsalam, bukan wali. Okey, alhamdulillah. Namun demikian, dalam bahagian ini kami juga manfaat pada pandangan baik fiqah mazhab lain yang kami dapati lebih sesuai dalam urusan umat Islam hari ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ini kerana kita on the way. Kita on the way. Ini kerana kami yakin para imam mazhab fiqah sendiri sentiasa berusaha melakukan sesuatu yang paling tepat dan paling sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah SWT. Contohnya satu ulama ni dia tanya kepada tiga orang ulama, antaranya Imam Hanafi dan dua lagi imam yang lainlah. Dia tanya tentang jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat. Apa hukum jual beli bersyarat? Sah ke tak sah? Contohnya saya jual barang ni, ya saya pun terima barang ni tapi dengan syarat. Dia ada syarat. Sebab jual beli ni adalah pindahan pemilikan kekal. Kalau kita jual makna pemilikan tu kekal. Contoh kadang-kadang kita kan kita beli resepi. Contoh. Saya tak bosan ni lah, kenapa kita tak bosan? Besok tu sebab wayang sat dia dimakan. Okey. Contohnya kita beli resepi. Ada tak syarat? Ada. Ada syarat tak? Ada. Saya jual resepi ni tapi jangan share orang lah. Betul tak? Nampak tak? Nak jadi apa tu? Ada syarat? Saya jual resepi ni, boleh belajar dengan saya. Saya jual ni, resepi ni saya jual ni. Lepas jual online. Selalunya resepi tu lepas jual online eh? Tak ada usazah, ada jilid satu je. Kena-kena belilah. Jilid satu, jilid empat kita mengaji tu, menirah. Contohnya, dia bagi resepi, dia tunjuk cara-cara melasak, dia tunjuk cara-cara semualah dalam online kelas PJJ. Lepas tu dia kata, dengan syarat resepi ni tak boleh tersebar kepada orang lain. Tak boleh. Saya dapat tahu nanti siap. Inilah yang kita kata jual beli bersyarat. Hukumnya haram. Tapi ada pandangan. Tengok pandangan jugalah. Dia tanya pada tiga ulama, tiga-tiga bagi pandangan yang berbeza. Tapi jual beli ni dia adalah pemilikan kekal. Dah jual habis lah. Hak kita punya lah. Pasti pun kena ada syarat. Betul Sazan, baru ni kawan bagi resepi tapi dia tak bagi syarat. Kita tak, bila dah kita dah beli, maknanya kita punya lah kan. Kita punya, kita banyak tak kat dia? Kita jual beli. So kita akad tak, saya beli lah. Okey, dia akad saya jual. Hak kita punya. Sedangkan banyak ada syarat. Cuma di sini ada tiga pandangan lah. Ada yang kata haram. Haram. Kalau Imam Hanafi kata haram, memang tak boleh, tak sah. Ada yang kata jual beli tu halal tapi syarat tu haram. Syarat tu tak boleh. Syarat tu tak boleh. Dan ada yang kata jual beli dengan syarat tu sah. Tapi adalah hujah-hujah dia. So berhati-hati dalam jual beli yang ada syarat ni. Pasal tak mau jual, tak usah jual. Pasal nak jual. Kena yakin rezeki milik Allah Ta'ala. Dan dengan cara kita dah akad jual beli. So jangan ada apa-apa syarat. Rezeki kita insyaAllah dia akan main. Jangan risau. Si abang saya haramkan kalau share dengan orang lain. Betul? Betul. Dia tak bagi nak. Jadi dalam kes ni kita kena tengok juga dalam keadaan macam mana ya. Jadi ulama' ni bertanya kepada tiga ulama' dan ada tiga jawapan. Jual beli sah, tapi syarat tu tak boleh pakai. Syarat tu tak boleh pakai. Ada yang Imam Hanafi kata dua-dua tak sah. Jual beli tak sah, syarat pun tak sah. Halal, haram lah. Ada yang satu lagi dia kata sah sebab dia bagi hujah Nabi Muhammad SAW ada beli unta kalau tak silap saya dekat satu lelaki ni. Tapi dia minta izin, boleh beli ya Rasulullah, tapi saya kena naik lah, tidak saya nak balik apa, pergi ke Madinah. Nabi kata apa naik eh? Dia syarat dia tengok macam tu. Tapi ni syarat dia jangan bagi dekat orang. Tapi duit dia ambil dah. Duit dia ambil dah. So kena hati-hati ya. Sebab tu saya kata apa nama tapi Azlina Ina tak kedekut resepi kek biskut dia. Oh yelah Azlina Ina.
Tapi jangan risau, rezeki itu Allah yang pegang. Dan dia sangat luas rezeki dia. Dia kaya, maha kaya. Jangan risau. Kita bagi ke orang, buka rezeki kita. Ya Allah, seluruhnya. Maknanya orang yang tak bagi, juga tak bagi ke orang, tak bagi share, dia tak yakin. Yang tu je cerita dia, dia tak yakin. Jadi jenilah siapa yang bukan kata yang terlibat dengan jual beli. Semua kita kena mengaji fiqh muamalat. Yang tu je cerita dia. Semua kita kena mengaji fiqh muamalat. Walaupun dia terlibat dengan jual beli, kita membeli. Kita pun tak kerti. Kita pun mengaku dengan syarat tu. Apa cerita syarat tu? Ada syarat pula. Tu kena check balik ya. Okey. Okey, lepas tu dia kata, ini kerana kami yakin para imam mazhab fiqah sentiasa berusaha melakukan sesuatu yang paling tepat dan paling sesuai dan dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya ketiga-tiga ulama yang berbeza pandangan tadi, ada yang kata haram, ada yang kata halal dan sebagainya, bukan mengikut nafsu. Mereka berpegang kepada hadis yang ada pada mereka. Imam Hanafi pegang pada hadis yang ada pada dia. Imam ni pula berpegang pada hadis yang ada pada dia. Dan imam ni pula berpegang pada hadis yang ada pada dia. Sebab dia pun nak dapat hadis tu, dia pun nak cek hadis tu, dia pun cek sendiri, dia pun pergi sendiri, dia pun cari siapa yang bagi hadis. Bukan macam kita. Kita boleh google dapat. Sebenarnya cerita hadis pun dia mampu dah. Cerita pun lebih pun lara dah. Punya nak cerita, punya nak pergi seronok. Cakap, sebab tu cakap dengan banyak. Bila cakap banyak, dia jadi apa? Dah banyak. Cerita kisah ni, kisah ni, hadis tak sahih, hadis yang sahih. Saya memang bukan bidang saya lah, hadis memang saya takkan. Kan selalu saya bang kan? Jangan siapa tanya saya pasal hadis, saya bukan bidang hadis. Jadi memang saya tak tahu, saya tak berani. Kita tak ngaji bab-bab tu. Kalau kata, okey, ustaz satu pun ajak muamalah nak, pasal pulang ngaji. Bolehlah cara-cara saya kan? Tapi kalau benda tak ngaji, tak kerti jangan. Kita bidang Quran, ngaji Quran je. Kita bidang fiqah, ngaji fiqah je. Kita bidang hadu, ngaji hadu je. Ni tak semua nak ngaji. Semua kerti semua. Sebab orang panggil. Macam saya kata orang, ustazah boleh tak main ni? Cerita bab ni, bab ni. Dia tengok kita mengajar. Dia panggil. Bukan bidang dia kan? Saya mak. Bukan bidang saya. Minta maaf saya tak dipi. Macam tu. Jangan mengaku semua benda. Okey. Dalam bab ni, dia bincang apa? Tu dia. Pertama, jual beli. Ni yang topik yang paling penting adalah jual beli. Kita cedok je. Sungguh. Kita learn macam tu je. Jual beli. Kita nampak kita kerti semua tu yang seronok bercakap tu. Kita kerti semua. Kan? Bila panggil, orang jemput kita panggil ceramah, kita sedap nak cakap. Orang pula seronok dengar cerita. Dia dengar cerita, tak pernah dengar cerita ni. Jangan bermain benda-benda ni. Okey, pertama jual belilah nombor satu. Nah, ni kita ceritalah dengan cara ringkas, dengan cara yang kita faham. Kalau tak faham, tak apa, tanya saya. InsyaAllah saya boleh duduk juga dengan guru-guru saya. Nombor dua, jual beli salam. Jual beli salam ni apa dia? Anda tahu tak apa dia jual beli salam? Beli online tu. Beli online. Ingat salam. Beli online, kita akan jual beli. Barang sampai ke? Nampak? Kita pergi beli nasi lemak pagi tadi, memang barang ada. Kita beli, kita akad jual, kita saya beli lah. Orang tu kata saya jual lah, barang ada tak? Ada. Ada tak barang nasi lemak tu? Ada. Ada kan? Pergi market tadi barang ada tak? Ada. Jual beli salam, ada barang lagi? Ada. Ada lagi, sampai kena seminggu. Baru ni saya beli baju, baju jubah kan? Saya beli baju jubah, abaya lah. Dia tak bagi tahu kata dia hantar. Sebab dia selalunya dia suka otor saya punya tangan panjang mana, labuh mana kan. Jadi saya kata dia lambat lagi lah dia nak hantar. Saya beli dua kat dia. Jadi hak satu dah sampai, lepas tu saya cepelik. Saya beli bulan satu. Ni bulan enam dah kan? Lama. Saya tanya, minta maaf nak tanya, baju saya yang satu lagi tu tak ada lagi ke? Hei, ustazah, hantar lama dah. Nampak tu jual beli salam tu. Hantar lama dah. Saya kata hantar tak mana, tak sampai pun. Cuba saya tengok. Orang yang hantar tu, budak yang hantar tu, dia ambil gambar dia macam ni. Dia pegang baju saya, bungkus saya ni, depan pagar rumah saya. Apa proof dia dah hantar dalam pagar? Dia hantar dekat pagar rumah saya, dia ambil gambar pagar rumah saya. Lepas tu dia tulis itu, sign by Tania. Saya yang sign. Jadi saya kata kat dia, ni nampak.
Kalau orang ni, orang yang meniaga tu tidak ada pengetahuan dalam bab jual beli. Oh, dia kata saya tak tahu lah, kata saya dah hantar dah. Nampak? Ha, lepas tangan. Lepas tu dah 590. Saya nak buat jenang. Saya kata kat dia, saya tak sampai, takkan nak bergaduh, takkan nak bergaduh. Tak sampai, tak sampai. Buat jenang. Ini masalah jual beli salam. Mana boleh akad jual beli lagi? Duit dah banyak dah. Duit dah banyak dah. Barang tak sampai kat kita. Lepas tu sengap sampai bulan 6. Saya kata kalau orang ni lah, dia jaga dia punya rezeki dia yang halal, dia ganti balik. Dia ganti balik. Pasal dia tak inform kat saya, dia hantar. Kalau dia kata, nah Ustazah ni tracking number. Tracking number saya ni, saya bagi tracking number. Jadi saya boleh check. Ni dia tak bagi tracking number, dia tak habak, dia dah hantar. Sampai bulan 6 saya tanya baru dia kata dah hantar. Sepatutnya sebagai orang yang menjaga hukum hakam syarak jual beli, dia kena inform kat saya ni tracking number. Ustazah tunggu dalam 2 hari sampai. Kalau tak sampai baru boleh claim. Ni benda dah berapa bulan nak claim macam mana? Tapi dia berbodoh gitu ya. Nampak? Betul Ustazah, pernah jadi kat kami. Gambar ada, barang tak letak pun. Semua, saya duduk syok. Takkan benda tu hilang. Dia duduk kemungkinan sama ada budak tu memang tak letak, dia ambil. Ataupun dia letak atas tu, orang dia ambil. Tapi salah seller sebab seller tak inform kat saya, dia hantar barang. Jadi saya duduk ingat, dia duduk otor lagi. Inilah jolly. Inilah jolly. So apa kita nak buat sekarang? Sebagai pembeli yang dah tahu hukum hakam, halal. Kalau tak halal, dah tanggung pula kat akhirat esok ni. Saya ingat macam ni, rezeki saya tak ada. Tang tu je. Jangan main. Tambah-tambah orang yang mendiangkan. Dia kena pastikan barang tu sampai. Saya pernah juga hantar Umairah, barang tak sampai. Rupanya orang budak yang hantar tu, dia tak pi ke alamat tu. Tak tahu dia pi letak mana. Dia pun cek-cek, dia tak hantar pun. Saya ganti balik. Sebab saya enjoy. Saya kata tak pernah jangan-jangan. Saya post balik. Dah sampai, saya akan. Saya jual nak. Dia kata saya beli. Senang benda-benda ni jual beli. Nah, jual beli salam. Okay. So insya-Allah kita belajar pertama jual beli, yang kedua jual beli salam. Ya, jual beli salam yang barang tak ada depan mata. Yang kedua riba. Sepatutnya seller bagi nombor tracking, tapi dia bodoh aje. Itulah masalahnya, dia tak bagi nombor tracking. Kadang duit baki pun tak bagi. Kadang-kadang dia hantar salah, kita post balik pun dia tak bayar. Postage. Tu semua tu kena jadi peniaga yang beriman. Yang tu saja kalau nak berkat rezeki. Okey, riba. Apa beza riba dengan jual beli? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Konsep jual beli dengan riba sama tak? Sama aja, dua-dua nak untung. Semua nak untung. Baru ni tengok tak kisah baru ni, budak perempuan Cina dengan Cina. Cina dengan Cina. Dia apa nama selalu beli Umairah 2 hari sampai. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau tak sampai bagi tahu tau. Kalau beli barang tak sampai bagi tahu kat saya nah. Dia hutang alung. Cina dengan Cina lah. Dia terdesak nak pinjam alung 2000 dia hutang. Dia bayar 120,000. Gila punya riba. Tu. Gila punya riba. 120 atas 112,000. Lepas tu kan Cina tu dia pi pula kedai perempuan tu. Dia anak lagi 5,000. Perempuan ni sampai stres, sampai mengandung, keluar darah, sampai apa, sampai gugur, sampai dia hidup dia kira tak tenang lah. Melayu yang ni pi tolong tu apa nama tau, brother tu kira Melayu lah. Dia kata, you bangsa sama bangsa sama bangsa tau, you tipu dia. Oh, penyandung ni takut bila yang si Melayu ni lagi samsing pada dia, dia takut, dia. You mai sini buat apa? You dah ambil 100 berapa ribu dah. Dia hutang 2,000 saja. Nampak? Itulah konsep riba dengan jual beli sama, dua-dua nak untung. Kalau dekat bank lah sekarang kan. Saya pernah kerja bank ya. Jangan tak tahu saya pernah kerja bank. Bank yang sudah tidak wujud lagi. Dah tak wujud dah bank dulu ni. Bank Bumi Putera. Bank Bumi Putera dah nak kerja 3 tahun. Tak wujud dah bank tu. Rupanya Allah tarik kelak pada bank, dia masuk ke line yang lain. Masa kerja bank tu, masa nak ikut suami pergi Scotland tu,
Selalu menangis tu. Tak dapat cuti. Tak menangis. Sebab tu orang kata, no, Allah bagi benda yang tak elok kepada kita tu kan tak elok. Elok cuma kita tak tahu. Menangis tu. Mengandung 9 bulan nak kereta api daripada Luxor ke KL tu. Tapi hidung-hidung semua hitam tu. Dulu naik kereta api kan. Kereta api anak. Hitam habis bulu hidung kan. Duk-duk-duk-duk-duk-duk. Perut 9 bulan. Naik pergi ke pejabat tu nak minta ni, nak minta cuti. Mana orang bagi? Setahun kan? Lu kena berhenti lah. Ha, kena berhenti lah. Lepas tu, cantik tudung sazah ni. Siapa bagi kat saya masa kat Syahlam waktu ni? Bengkel solat. Ha, rasanya kat emas kot. Ha, dia bagi. Saya buka-buka. Hei, cantik kan tudung ni. Ha, tak pakai, kita pakai lah orang bagi kan. Kalau nak bagi kat saya, bagi kat berlabuh. Jangan bagi singkat. Dia semua dia pun bagi singkat. Tak boleh pakai. Bagi lah berlabuh. Bukanlah suruh bagi. Jika ustazah kerja bank tak kenal lah ustazah, ha, sebab. Lepas tu dia tak bagi. Oh, bos pergi jumpa manager ni kan, tak bagi. Dia kata berhenti lah, dia kata berhenti. Oh, sedih, oh, teriak, sedih. Balik Scotland setahun, minta main bank pula. Dapat-dapat mengandung pula 2 bulan. Punya Allah tak bagi tu. Oh, dia kata, dia, bos kata dia kenal suami, dia kata tak apa. Bagi beranak tu setengah. Kita pun beranak-beranak sayang lah pula nak tinggal. Tak jadi lah, tak jadi. Mana-mana? Mengaji agama lah pula. Saya kita sekolah agama lah kan. Lepas tu pergi pendalami tajwid apa semua-semua mengaji kan. Masa masuk dia ambil diploma, CJ diploma, ijazah semua. Haa, jadi mu'ni pula dah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau kat bank. Takkan dia nak tulis riba, dia tulis apa? Interest lah. Tulis riba-riba hari ni dapat. Takkan lari lah kan. Simpanan sekian, riba sekian. Berapa persen riba? Tak mau lah buah riba, interest. Apa? Riba lah. Riba. Conventional. So jaga mana? Jaga jangan. Alhamdulillah lah Allah tarik. Tak kerja lah bank dah. Alhamdulillah. Saya kerja bank dapat bonus selingkuh. Beli barang mai jatuh. Habis jatuh kat atas teksi. Hilang. Baru beli barang mai tu. Dapat bonus. Bonus. Ui, berapa hari tak tidur. Gelang baru ni cabut. Dia tak bagi tu. Ada seorang tu dia saya jaga remittance. Dia kata, mari kita guna nama cik lah. Saham. Dia menang saham. Dapat banyak. Oh. Hilang habis duit. Ui, memang tak berkat tu. Masa tu tak ada lagi Islamic banking kan. Jadi, conventional lah. Memang riba lah. Okay. So, kita tengok riba. Riba ya. Kemudian pertukaran wang, mata wang. Forex. Hutang. Ni hutang macam mana pula hutang? Allah itu elok dah Ustazah Noya. Alhamdulillah Allah itu elok. Saya pula kalau bagi agama ni dah mengaji, asyik senang je lulus. Oh, senang je lulus. Minta tauliah dapat, minta tu dapat, minta guru agama dapat, minta takmir dapat, senang dapat. Dia rupa dia nak dia lorong dah, dia dah tulis dah. Oh. Dia tulis dah. Lepas tu apa ni hutang? Kalau beli motor kereta apa tu? Interest. Interest macam tu lah. Interest kira lagu mana Ustazah macam tu. Kira lagu tu. Beli motor, beli kereta, beli rumah. Yang hutangnya hutang dengan interest yang tu. Yang conventional. Memang riba macam tu ada. Tu baru ni apa ni pelakon apa yang jual rumah tu. Syahrul. Syahrul. Syahrul Rizwan. Dia dah masuk tabligh apa semua kan. Dia jual rumah dia no, sebab dia guna hutang conventional. Jadi dia jual rumah tu dia nak hidup dengan cara Islamik yang selesa lah. Tapi adalah beberapa pandangan lah. Kalau dah ada dah tu, bayar sajalah. Tapi jangan buat hutang yang baru. Contohnya beli lagi rumah, beli lagi tanah, beli lagi tu. Tu pakai kad kredit tu, kena cek tu. Kad kredit, riba tu. Kadang-kadang kita beli barang, dia tanya, ini tak ada riba. Ini tak ada riba ya. Kita pun bayar kad kredit, 10% dia bagi. Dia potong daripada situ. Riba tak? Riba. Lah ni orang tak guna kertas kan, orang guna kad. Pergi mana guna kad? Tengok juga dia nak cas berapa tu, kad tu. Jangan duk main lah. Ya Allah, ya Tuhan. Ni kita cerita ni. Kadang-kadang ni sangkut nak ni, ibadat kita jadi sangkut. Tak tahu kena mengaji ni, seronok mengaji je ni. Hutang. Hutang kat aku apa? Hutang 100. Lepas bayar ni pizza lah. Buang 2 kotak. Riba. Pasal apa tak kena minta? Macam kita kata kan, boleh pinjam 50? Boleh. Nasi lemak lepas ni lah. Esok nasi lemak.
main melawak kan? Lawak. Hang bukan jual beli tau. Hang hutang. Atas ihsan. Ha, pasal pun nak minta. Saya pernah tegur orang dia marah. Dia kata apa? Dia hutang 100. Orang lain lah. Dia melawak main. Dia melawak main. Lepas bayar 100 ni, pizza lah. Dia saya pergi contoh betul ni. Pizza lah, pizza hat. Dulu kan pizza hat boleh makan. Pizza hat lunch, hat lunch. Aku bagi 100 tak patut pay. Masa nak bayar, dia bagilah pizza. Takkan tak boleh kot. Aku tolong hang, hang tolong aku. Ha, nampak? Kena mengaji lah. Ha, jangan duk bawa, melawak main lah. Kereta pun sama, abang sesah sama. Apa-apa sajalah. Kadang-kadang dulu muda-muda dulu beli almari tu. Bayar satu. Kok memot. Oh, kok memot tu kuat riba tu. Kok memot ada lagi tapi tak ramai lah orang lain tu. Pasal dia ada benda-benda lain lagi yang baru-baru. Dulu singa. Singa. Apa lagi? Kok memot. Kan? Jadi beli. Belilah. Tak kira dalam rumah kita tu. Nak beli barang tak ada duit suruh beli. Ha, pergi beli-beli Cina tu kata, ni cash harga dia RM2,000 ya. Tapi hutang mau RM3,800 tau. Boleh lah hutang RM3,800, boleh pakai raya okey lah. Kita pun belilah sofa kan. Duk sangkut riba situ lah. Tolak emas lama beli emas baru. Ha, itu menarik tu nanti kita cerita. Okey, mari kita tengok lagi. Apa dia anugerah hibah? Ha, ni hibah. Sewaan ijarah. Sewa ijarah sagu hati jualah. Kadang-kadang kita pi hotel lah, orang kat bag kita pun bagi duit kan. Tengok apa niat kita lah. Tengok macam mana niat kita. Buat niat pasal apa sesat tak komen sangat lah. Lagi orang kata boleh pakat bagi kita tak bagi kita bagi lagi. Tak boleh lah. Kena tengok niat lah bagi kan apa. Siang kat dia, dia tak put bag. Dia ada gaji dah. Tu nak cakap apa tu? Dia ada gaji dah. Masih pun nak kesian. Masih pun nak suka. Benda-benda banyak kita nak kena kaji ya. Sebagai orang Islam banyak kena nak kaji lah. Perdamaian suq dan pemindahan wang hutang iaitu hawalah. Jadi apa ni, kami namakan bahagian ini. Kalau pinjaman Islamik boleh juga saya boleh. Pinjaman Islamik boleh. Cuma dia apa namanya mahal sikit lah. Tapi bila mahal sikit tu orang tak mau, maka orang ambil yang konvensional. Tak senang dalam pada masa sama dia riba. Dulu tak faham sesah tak apa, yang selesai dulu sudahlah. So kita minta ampun. Lepas tu kita kena banyak taubat lah. Tu saya kita cuba taubat. Boleh dah seribu ni. Istighfar. Selawat seribu boleh lah. Pegang hat tu saya lah. Sambil-sambil duk tengok TikTok lah. Sambil-sambil duk tengok TikTok pun dah boleh ke? Buat kena buat ya. Sehari selawat 1,000, sehari selawat istighfar ya. Sehari selawat la ilaha illallah. Tambah-tambah dalam 10 Zu'awal Zulhijjah ni lah. Kalau kita jual motor contohnya nak elak daripada riba dia kedai Cina. Nanti sat jangan lagi tanya dengan soalan banyak amat. Apa tanya macam-macam cara duk tengok tu. Main kowe lah, main apa lah segala mak nenek lah. Nanti sat kita kata satu-satu. Ya. Kami namakan bahagian ini sebagai bahagian mu'awadah. Cuba tulis mim ain alif mim ain alif mu'a. Tanya banyak sebab takut. Nanti sabar mengaji tak boleh laju sangat. Dia jadi jatuh kepada gopoh. Mu'awadah min ain alif waw dad ta marbutah. Sabar nah. Kita mengaji ni kena bagi faham. Dia tak boleh kalut. Dia tak boleh kalut. Kalau kalut ni adalah amalan syaitan. Syaitan ni dia kalut. Oi lambat macam ni. Bila nak sampai kowe ni? Sabar. Bila nak sampai ni tukar motor ni? Tak sempat trade in ni. Sabar. Mengaji kena sabar. Apa pun sabar. Nah. Okey, kami namakan sebagai bahagian Mu'awadah tu artinya pertukaran. Pertukaran. Seronok nak haji jual beli? Seronok tau. Sebab apa kita mengaji-ngaji, aku terlibat sama ni. Ada macam tu. Bila kata, aku pun terlibat sama ni kan. Kalau kita tak ngaji, duk sibuk semayang. Tak habis-habis. Bukan seorang tak bagi. Tak bagi tengok semayang. Semayang pun penting juga. Tapi duk kena semayang je. Ada tak mau tengok. Dia ingat esok ni mati ni Allah tanya semayang je ke? Yang sangkut rumah duduk kita duduk semayang tu. Yang sejadah kita beli tu. Yang baju kita pakai tu.
Dengan jual beli baik salam lagi, dengan jual beli salam lagi. Ha. Dengan tak sampai lagi baju. Ha, lagu mana nak buat tu? Tersekat ustazah pada tu. Seronok dan sedih kena sebiji batang hidung tu Leno. Seronok ustazah. Okey. Maknanya kita kena berhati-hatilah dalam soal ni ya. Pertukaranlah muawadhah. Law ni orang pelajar-pelajar dalam ekonomi Islam kan. Bukan orang Islam lah. Yang ramai ni orang kafir. Anak-anak Cina duk mengaji tu. Duk mengaji tentang ekonomi Islam. Anak Melayu kita tak minat. Dia duk sibuk pelancongan lah apa semua. Dia tak mau mengaji ni. Yang duk apa ni perundangan Islam, nak ekonomi Islam ni. Bila kita nak ambil bank ataupun nak beli, nak buat apa-apalah urusan bank kan. Hak dia main duk cerita kita, hak Cina, kafir, orang kafir lah. Orang kafir lah main cerita muawadah, muawadah lah. Sebab dia tidak buat. Muawadah, ha. Muawadah, muawadah. Lepas tu kan, al-bayi'. Dia tak beli air tu, al-bayi'. Air tu bayi'. Kita hak kita pun tak keluar air ke. Tu bayi'. Birabil alamin. Dia tak masuk dalam. Dia nak dia tak ada lemak tu. Semua lepas tu nak kira hak Cina. Cina memang dah tak ada ain. Al-bayt. Ha, jadi dia. Al-bayt. Al-bayt. Cuba sebut. Al-bayt. Ha, al-bayt. Ha, tu jual beli tu. Ni mengaji ni. Al-bayt ni. Al-bayt. Sekali ingat. Apa ustazah tajwid pun. Herat mulut-mulut. Al-bayt. Okey. Aku borak nak dekat lah. Jangan lut. Baru ngaji pun dah luar, sabar. Asas ini menjadi, okey, topik perbincangan dia kepada pertukaran. Tukar apa? Kaedah jual beli ni ada berapa jenis? Cuba tulis tengok. Cuba tulis. Ada empat semua. Pertama, jual benda dengan benda. Ni Sultan Patan, mana dia? Sultan Patan nak masuk sekali kita live ni. Oh, dia suruh kita invite dia. Sultan Patan. Main bangla, main mana ni? Rasa teruk hidup sebelum ni tak belajar. Sungguh, bila belajar tu baru Allah. Ya Ustazah Soleha, dulu yang buat loan saya pun India. Tu kan. Apa ni, terus share lagi nak. Jangan tinggal kelas saya. Jangan tinggal, Islam Sesa jangan tinggal. Ini hari ni masih ganti. Dan kita dah ganti hari Rabu pagi juga. Okay, seminggu ni Rabu pagi kita tak tahu. Apa ni, jual apa? Jual benda dengan benda. Dulu orang ada berah, saya ada berah. Kak Midah ada bawang. Jadi Kak Midah tukar. Itu apa ni? Muawadah. Dengan perempuan apa? Muawadah ke? Muawadah. Sistem mata. Muawadah ni makna pertukar. Jadi Kak Midah ada apa ni? Bawang kan? Berah. Bawang. Saya ada berah. Jadi Kak Bidah kata, saya ni duk tanam bawang banyak ni. Mainlah berah bawang sekilo. Mainlah berah bawang sekilo. Saya tak ada bawang. Mari kita tukar. Sistem batu. Ini yang dipanggil muawadah pertu. Tu hak milik kakak lah tu. Saya dah ambil bawang Kak Bidah. Kak Bidah ambil berah saya. Tak ada syarat apa dah. Jangan pula Kak Bidah dapat kakak berah lagi. Basak bubuk bagi kat saya sendiri lah. Tak ada syarat. Tak ada syarat. Pertukaran. Bubuk bawang. Ni apa nama dulu kita kan? Oi, garam ada dak kat Mazni? Garam habis oi. Apa duduk jiran-jiran duduk tukar barang tak? Tak. Tapi tak ada. Dulu-dulu sungguh noh. Kan. Beras habis. Ni tak ada garam, mai sat garam. Tapi dia kata tak apa ambil lah. Dia bukan jual beli. Ambil lah tak usah ganti. Tak apa saya beli nanti saya ganti balik. Dah tak payahlah. Tu bagi. Dia tak akad jual beli. Okey. Haji Kak Bidah tanda bawang dia kata. Kak Umi kata. Okey. Pertamanya jual benda dengan benda. Berlaku lagi dah zaman lah ni? Tak ada lah lah. Tak ada lah. Tiba-tiba bawa bawang, tak nak berat, orang terkelepuh kepala. Tak ada. Okey, yang kedua, jual barang dengan barang.
Adalah barang dengan barang lah. Ada barang tak sebab benda dengan benda ni, barang dengan barang lebih kurang sama lah juga. Yang ketiga, jual barang dengan harga. Ha, ni biasalah. Barang dengan harga biasalah, betul tak? Ya. Saya ada duit, antum ada barang. Saya pun nak beli barang, saya bagi duit, antum bagi barang. Lah ni berlaku lah yang ni. Tapi dia dah tambah dah sikit. Ustazah, saya meniaga kuih raya. Biasanya dia akan pinjam duit dengan saya. Lepas raya dia akan pulangkan duit tu lebih. Nampak dia macam mana ni? Adakah bakinya itu riba? Saya tak minta pun baki tu. Tak, kalau je ni. Dia meniaga dia meniaga kuih raya. Hilang dah tak ni. Dia meniaga kuih raya. Biasanya dia pinjam duit dengan saya. Oh, tak ada sangkut kuih raya lah. Lepas raya dia pulang balik duit tu lebih banyak. Dia cerita kuih raya tak, tak masuk dalam cerita kot. Tak masuk cerita lah. Jadi orang tu pinjam duit, bila dia tak minta pun dia bagi lebih. Kita sebagai orang yang tahu hukum agam, jangan bagi lebih. Jangan ambil. Jangan ambil. Sebab ni konsep dia pinjam pinjaman. Jangan bagi lebih tak lah. Saya ambil takat 100 je. Sebab kata pinjam 100 kan, saya ambil 100 je. Kita pun seronok juga, dia suruh 150. Ambil juga. Senang tak kata apa. Nampak tak? Kita kita bincang tu ya. Sebab tu kena jaga juga benda-benda ni ya. Okey. Jual apa? Jual barang dengan harga. Okey, jual harga dengan harga. Jual harga dengan harga. Nanti kita kita sembang benda ni ya. Okey. So inilah konsep jual beli mu'awadah. Apa tu mu'awadah? Pertukaran. Asas ini menjadi elemen yang ketara dalam sejumlah besar topik perbincangan dalam bahagian ini, seperti jual beli, jual beli salam, riba, pertukaran mata wang, ijarah, sewaan dan sagu hati. So pentinglah mengaji ini ya. Kita berhenti kat sini nak. Kat sini berapa bilang ni? 9 bulan. 6. Jadi alhamdulillah, so walaupun dalam masa 1 jam ni kita dapat banyak dah. Dapat banyak lah. Kita dapat, kita buka minda kita kan. Ustazah, pintu tudung nak jatuh. Tahunan nak jatuh tu. Ini oh betul lah, dia pun nampak. Sebab dia pun duduk depan mata. Sat. Dia pun berbelik saya je, bukan berbelik kita. Dia pun nampak benda nak jatuh. Okey, besok kita ada kelas apa? Besok ni, Syila. Akidah apa? Akidah ada sunnah wal jamaah ya. Tak ada kitab sesah, kena belilah. Kita belilah. Besok kitab merah ahli akidah ada sunnah wal jamaah. Antum, pengajar paduan ni wajib tau. Aku kena ngaji tau. Ngaji lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa bil tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5:30 juga besok tau. Syok tengok ustazah cakap apa pun senang faham. Alhamdulillah. Siapa nak masuk bengkel solat? Sambil kita iklan ya. Tak, kadang-kadang ada yang baru masuk. Bengkel solat dia alustak. Kita buka lagi ya. Dia alustak. Jangan risau besar kita, saya sewa skrin. Saya sewa skrin besar. RM3,000. Kat Shah Alam dia bagi free je. Besar tak Shah Alam punya skrin besar kan? Free je. Rayu Hotel, ya Allah. Mahal semua lah. Rayu Hotel semua dia naik. Bilik yang saya duduk tu, RM1,000. Tu yang duduk rehat tu. Dia kata, tak mau ambil lah hari kali ni. Ustaz tu selalu rehat kali tu. Ngadul. RM1,000. Dulu. Bilik-bilik kami semua tak ada free lah. Semua kena bayar. Sebab tu saya terpaksa naik, ada orang kata mahal RM200. Am tu kena fikir. Semua ni bayar. Bukan kita duduk di dewan apa padang-padang tembok tu. Duduk bagi elok makan semua kena makan dan naik harga. Tu tempat sampai 3 kali, saya akan ambil 4 kali. Alok Ustaz makan 3 kali, Syahalam 4 kali tau. Pada pagi tu 10.30 makan, pagi isi lah perut dulu. Kalau saya ambil 4 kali, lagi tinggi lagi apa kena bayang. Tak usah makan pagi sendiri lah, bawa roti kau. Alok Ustaz lagi mahal pada Syahalam. TikTok marah pula dah, aku kata apa. Marah kot, suara dekat sikit tak boleh.
Okey, siapa nak masuk bengkel soalan dekat Syahat? Dia marah lagi. Dia pergi puzzle. Dia suruh saya buat puzzle. Okey, dekat start 27 bulan 7 Julai. 200. Tanya saya mak set-set ni, saya duduk kata mahal pula. Kata Ustazah ni ambil anak murid kaya-kaya. Kaya dia pun mahu kaya, kaya ilmu. Depa akan banyak duit, depa lagi kaya lepas depa banyak duit ni. Amin. Jangan risau. Dekat Lostang 200 ya. Dekat 27 bulan Julai, kalau dekat Shah Alam kita ada seminar haid 2 hari 2 malam, 460 tidur sekali. Hotel 5 bintang, makan 6 kali. Tu jangan duk kata mahal pula. Memanglah mahal. Saya rasa depa nak call, saya risau takut depa nak tarik bilik. Saya mana-mana bilik, saya ambil bilik 100 itu. Antum kena masuk cepat. Oh, dah cukup tempoh kena buat puzzle. Okey, dah baca doa kan? Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Marah pasal habang harga. Oh, ya ke? Oh, habang harga. Oh, harga tak boleh habang. Okey. Kita aware lah harga. Tu nak habang apa? Harga tak boleh habang.